Welcome to my YouTube channel. Dan kali ini kita bakal main BTD6 lagi. Dan kali ini kita bakal main yang mod. Di sini di map. Map apa ini? Nah, pokoknya inilah yang pantai-pantai ini. Di sini aku pakai mod. BTD6 mod. Jadi di sini ada beberapa karakter, bukan karakter, monkey baru. Troops baru. Dan di sini juga aku download biar bisa ini 4 4 4 5 4 4 4 atau 5 5 5, aku nggak tahu, aku belum ngetes, pokoknya bisa gede lah gitu. Enggak, kan dulu cuma 2 3 2 1 5 2 5 2 5 2 5 2 5 atau 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2, pokoknya gitu. Sama yang ini kosong kan, bukan, maksudnya salah satu dari ini bakal kosong. Dan ini bisa sampai ini atau sampai ini kalau nggak salah. Nanti ada satu lagi buat terakhir kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Soalnya aku nggak begitu paham. Coba kita alkemis. Soalnya aku belum pernah pakai alkemis dan itu ternyata mengecewakan. Kita enggak jadi ya, enggak jadi pakai alkemis. Kayaknya sentry bagus juga deh. Aku mau coba pakai crushing sentry. Ini enggak bakal hilang ya sentrinya, beda sama kayak sentry yang bakal ngilang yang dibikin sama ini. Sama engineer. Kita bakal pakai ini untuk beberapa waktu. Boom, sentry yang boom. Ini GG banget ini sentry-sentry ini, walaupun harganya lumayan. Ya, lumayan lah ya. Coba ini. Oh iya, aku lupa kalau di mod itu nggak masuk ya sama ini. Ini kayak X-Bow biasa nggak sih? Iya, nggak ada yang spesial, nggak ada spesial. Jadi aku bakal back lagi karena aku lupa tentang itu. Soalnya aku cuman mau ngetes doang. Jadi kita back lagi. Tenang kok guys, ini nggak bakal lama. Baru aja kita berapa menit ini? Sudah berapa menit? 4 menit. 3 menit, 3 menitan lah. 3 menitan lebih. Aku nggak bakal pakai yang Cuphead ini soalnya GG banget. Aku nggak bisa, kalau aku pakai itu aku pasti menang 1000%, aku yakin. Terutama bukan yang ini, bukan Cuphead yang ini, Mugman. Kalau aku pakai Mugman, ini pakai Big Bomb sini. Menang aku langsung. Kayaknya aku harus beli bomb sentry juga buat bantuin. Sama aku mau nabung pakai. Mana itu? Nah ini. Gak jadi ya, mendingan kita langsung cepet aja. Cepet banget, gila.
Kayaknya ini aku bakal maxin gara-gara ya bisa kan. Banget aku pakai deadly precision sama semi automatic tambah sharpness salt aku Inggrisku agak mulai berkurang tapi udah lumayan masih ada lah. Ini kalau kita ke upgrade aku cadel juga kalau LRR gitu. Kalau upgrades mungkin memo up terus fully auto rifle mungkin lebih bagus. Bungsi balet. Pokoknya aku bakal pakai full Indonesia. Kalau aku bahasa Inggris jadi aneh rasanya. Kayak hello guys, welcome to my YouTube channel and now we gonna play BDD6 and a balet as pokoknya aku nggak bisa campur ke bahasa Indonesia kalau Inggrisku itu. Oke, kita bakal menang ini gampang banget. Pakai satu turp suang. Ini udah menghancurkan banyak sekali. Fortified prick keramik lah. Aku pakai bahasa Indonesia aja lah, aku translate. GG banget, moab KBFB, moab terus DDT, DDT terus BAD terus apa sih namanya, ZOMG ZOMG kalau aku gak jelas. Ini harganya 22.000. Wow. Elite Defender tambah Elite Sniper tambah Cripple Moab. Itu pasti GG. Ini kayaknya terlalu gampang menggunakan mod ya. Mod terutama mod ini. Bisa dong di stack. Memo up sama Elite Defender gak GG apa? Triple Moab. Oke, kita kayaknya emang agak kesulitan di round terakhir. Jadinya kayaknya aku bakal taro. Kita coba ini lagi ya. Kita coba sampai round 100. Gak jadi deh. Ini terlalu gampang deh. Engineer monkey biasa. Aku pengen banget tapi ini perlu uang sangat banyak sepertinya. Oke,
Banana Research Facility. Tadi hampir kalah, itu tadi hampir kalah. Aku tadi lihat itu tadi hampir kalah. GG bagi. Ini buat duit. Ah no! Man, hampir kalah. Jual ini biar aku bisa beli lebih luas lagi. Oke. GG banget. Ini kayaknya bakal sebentar doang ini karena ini GG banget. Oke, dipanggil. Lam. Kita free play. GG nih, gila. Plus. Gila ini. Oke, kita tinggal nunggu aja sampai round 100. DDT itu bakal gak berguna. DDT gak bakal game over. Gak bisa. Oke. Goodbye, geng. Ini baru aja 15 menit loh.